guys, kembali lagi bersama gua si Miau Awuuu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Fatal Frame Maiden of Blackwater. Dan di episode sebelumnya akhirnya kita sudah berhasil menyelamatkan si Hisoka ya teman-teman berkat si Yuri. Dan sekarang di 13 drop kita akan bermain sebagai Ren, Hojo. Dan seperti yang kalian lihat ya, quest kita adalah stop the ghost from getting into the shop. Aduh, ini bakal merepotkan sekali teman-temanku sekalian. Dan let's go, mari kita lanjutkan lagi untuk game Fatal Frame Maiden of Blackwater yang satu ini. Ada dua chapter lagi guys. 13 drop dan juga last drop kalau nggak salah ya. Aduh, semoga saja gue bisa melewati ini dengan baik ya. Ryu, Miu, Miku, Hisoka, and Yuri all fall into an unusual deep slumber. Deep slumber itu tertidur lelap sekali ya teman-teman. Dan habis itu si Ren takut sekali teman-teman karena dia sepertinya akan diserang dan dia harus bertahan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke CCTV kita. Let's go. Ren knows he must find out what's going on with Mountain Hikami before something come to pay a visit. Sebelum ada seseorang yang datang katanya untuk mengunjungi si Ren. Waduh, Ren, tugasmu ini susah ini, Ren. Semuanya tidur soalnya sisa dia sendirian, guys. Rui juga gak bisa bantu ya. Rui juga gak bantu dari awal sih. Oke. Kenapa jadi merah? Oh iya juga ya. Kenapa semuanya menjadi merah? Sunrise. Mataharinya tenggelam sebentar lagi. Tetapi kenapa berwarna merah seperti ini? Ini Yuri. Oke, Yuri tertidur teman-teman. Gawat banget. Hisoka juga tertidur. Kita tidak bisa bangunin mereka teman-teman. Tidak. Si Ren harus berjuang sendiri. Miu dan juga si Miku. Aduh. Dan juga Rui. Aduh. Perasaan gue gak enak sih. Semoga aja gue bisa melewati stage yang satu ini ya. Kan ada rambut warna hitam menyerang. Come on, Ren. Bisa gak? Hah? Lampu itu? It might be a sign of something strange happening on Mountain Hikami. Something might be on its way here again. Jadi ada sesuatu yang akan kesini. I should keep eye on the surveillance camera feeds. Oke, dia harus kembali lagi ke kamera katanya teman-teman ya. Aduh, okelah kalau begitu. Mari kita defense. Suara apa itu? Banyak yang masuk. Mereka semua sudah di sini katanya. Oke, kita tunggu sampai dia menyerang. Sini loh, mau menyerang gue? Serang gue. Ayo sini. Wah, yang nyerang malah sebelah kanan dong. Nyebelin banget. Sabar. Au. Ayo, mau serang lo. Dodge. Tidak kena. Dia ngapain guys? Gua harus gimana nih guys? Mereka semua numpuk. Oh no. Lu, mamam. Gua harus multi shot ya guys. Gua harus multi shot nih. Mundur dong, gue udah terpojok nih. Gue harus gimana? Dodge. Aduh. Oke, foto. Oke, nice. Sekarang kita bisa multi shot. Let's go, multi shot. Meningsoy semuanya. Nice. Kita maju terlebih dahulu, teman-teman. Untuk ambil beberapa soul. Supaya kita dapat sedikit poin lah istilahnya ya. No. X, menghindar. Blalalalala. Maju lagi. Ambil soul-nya. Aduh, tidak sempat, guys. Kalau gue muter. Tidak bisa juga. Tidak sempat ya. Lu. Mamam itu. Satu mening soy. Oke, kita ambil soul-nya dia, guys. Sini kamu. Saya ingin 500 poin. Nice. Aduh. Ini yang paling ngerepotin ya. Dia masuk ke dalam tembok. Keluar lu. Wah. Oke, untung aja kena. Belum mening soy dia, guys. What? Kuat sekali, dodge. Ada satu lagi. Ada satu lagi ternyata. Menghindar dulu sedikit. Sip. Gimana nih guys?
gimana nih, gimana nih. Oke, dia maju. Oke, satu sudah meningso ya. Oke, sisa satu lagi. Gua gak tahu ada di mana dia. Oh, itu dia. Ayo. Aduh, terlambat. Ternyata masih reload. No. Minggir. Masih reload. Oke, ini kesempatan gua. Loh, mana dia? Oh, wow, dia langsung deket begini. Sini loh. Serang gue. Mamam nih. Nice sekali. Oke. Sabar. Darah dia tinggal berapa? Oh, masih ada setengah dong. Darah dia masih setengah, guys. Sini lo, serang gue. Nice. Nah, mamam ini. Oke. Belum meningsoi juga. Buset, kuat banget. Sini, maju. Boom. Sudah, meningsoi harusnya ya. Tetapi kita tidak bisa ambil soul-nya dia. Uh-oh. Dapat. Wandering woman. Uh-oh, ada perempuan. Miu. Dan juga ibunya. Kita harus selamatkan mereka berdua, guys. Oke, sebelum itu, coto mate kuda saya. Mungkin kita harus upgrade kameranya si Ren ya. Oke, sip. Sebentar ya. Gua upgrade dulu nih. Sip. Tunggu dulu. Lensanya mau di-upgrade nggak, Ren? Oke, mana sih lensanya? Kok gue lupa? Ah, nggak bisa di-upgrade lensanya ya, teman-teman. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yuk, mari kita pergi menyelamatkan Miu dan juga ibunya. Aduh, di depan sana. Aduh. Siapa itu? Wow, ternyata dia kesini, guys. Saya tak menyangka dia kesini. Ini masih sekolah ini. Pulang kau. Nanti dicari ibu kau. Hei, pulang. Oke, sabar. Mamam nih. Nice sekali, Miaok. Mantap. Dikit lagi. Kita tunggu. Nice. Ayo. Nang ning. Kasihan deh lo. Udah ya? Udah meningsoi? Oh, nice. Sudah langsung meningsoi. Ambil. Sini soul kamu. Akan kujadikan poin. Sudah, mantap. Mari kita masuk ke ruangan ini supaya langsung ke atas ya, daripada muter-muter. Dan Rui di sini kah? Oh iya. Rui tidak kenapa-napa. The spirit aren't here yet. Jadi si Rui tidak ke sini. Si Rui lagi spiritnya enggak ke sini. Kita cek terlebih dahulu untuk kamera CCTV. Oke. Bentar ya, Miu, Miku. Aku lihat CCTV terlebih dahulu. Siapa tahu aja yang lain juga butuh bantuan gua. Hai Yuri. Oke, mana Hisoka nih? Oh, ini dia. Kamarnya si Hisoka ya. Dan ini nih yang butuh bantuan kita. Let's go. Yuk, mari coba kita cut. Tunggu dulu. Coto mate. What is that? Hah? Rui bernapas pelan-pelan. Oke. Terus it's about false tales surrounding Mountain Hikami. I should probably take a look. Oh, mari kita lihat. Take. Kita lihat ya. Water and Mountain Hikami. Aduh. Water has been diverted. Aduh, susah lagi teman-teman, maaf ya. On Mountain Hikami for centuries. The water from the lake of the departed enveloped the mountain in mist. Jadi air yang ada di Mountain Hikami itu gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya gunungnya dikelilingin dengan kabut ya, biasalah. Kalau gunung kan suka begitu. To the locals, the water is the source of the soul. Jadi untuk orang penduduk lokalnya, air tersebut menjadi jiwa mereka lah, atau sumber kehidupan dari jiwa mereka. And where the soul return to in death. Nah itu dia. Jadi soul mereka juga bisa kembali ke air tersebut untuk meningsoi. This belief likely spread due to the water being tied to everything within the wet and humidity climate. Okay, the people fear nature
Rivere it and live among it. This may show the true character of the locals. Jadi si the locals-nya itu masih percayalah teman-teman dengan hal-hal tersebut ya. Ya iyalah, namanya juga locals. Masa iya enggak percaya dengan hal-hal yang sudah turun temurun dari bebuyutan mereka ya. Jadi kalau mereka mau hidup harus dengan air tersebut. Kalau mereka mau meningsoy harus dengan air tersebut juga. Oke, ini dia. Mari kita selamatkan Miu dan juga Miku. Mana mereka berdua? Oke, kok ada catatan? Sebentar, gua cek terlebih dahulu catatannya. Oke. On the Shadowborn. Nah, ini ada hubungannya sama Miku nih pasti nih. Where the ghost marriage take place. Tales of the children of the dead are often found. What? They are known as Shadowborn or children of the underworld and are feared by the people. Jadi, ini yang kalian bilang ya, teman-teman. Si Miku itu istilahnya tuh married, ghost marriage dengan saudaranya dia yang namanya gue lupa lagi, Mifuyu atau apalah itu. Gue lupa, sorry banget ya teman-teman. Pokoknya itu jalan ceritanya Fatal Frame yang sebelumnya lah. Dan habis itu dia mempunyai anak yang namanya si Miu. Miu ini the Shadowborn ini guys yang kalian ceritain. Once a man beloved by a girl living in a small village went missing in the mountains. Every day the girl went to the mountain shrine to pray for his return, but years went by and the man never come back. Jadi laki-laki biasanya yang hilang, perempuan-perempuan tersebut berdoa di kuil lah supaya mereka bisa kembali lagi, tetapi mereka tidak pernah kembali ya teman-teman. After 10 years the girl had lost her mind. She went on living and talking to the man who wasn't there. One day the villager noticed that she was with child. Hah? Tiba-tiba saja dia sudah ada anak. Jadi cewek ini tiba-tiba saja berbicara dengan orang yang tidak terlihat lah teman-teman. Dan suatu saat dia langsung punya anak. She said that man who had gone missing was the father. Hah? Serem sekali. Jadi laki-laki yang menghilang tersebut adalah ayahnya. Ignoring the talk in the village about the identity of the father, she gave birth alone. Jadi perempuan ini melahirkan sendirian. Mungkin saja yang kita ceritain ini adalah si Miku ya. The baby girl, tuh kan? Jadi cewek si Miu ini was born had the missing man eyes. Oh, jadi bayi perempuan ini mempunyai matanya laki-laki tersebut lah. As for the man, he was an outsider who had stumbled upon the village. It later transpired he was killed by villager 10 years prior. Jadi ternyata laki-laki ini dibikin meningsoy sama para penduduk di sini ya teman-teman. Alasannya kenapa saya pun tak tahu. When the child learned how to speak, she asked the villagers, "Why did you kill my father?" Serem banget coy. Miu ya ini ya. Miu. Oke, kita cek. Except for the nightmare. Sepertinya oke. Oke, aman-aman saja kok. Terus ya ini aman-aman saja mereka. Mereka cuma mimpi buruk aja. Terus gue harus gimana ini? Wah, oh do. Ibu. Wah, aduh salah pencet. Kayak lihat HP gue di mana sih dia? Ya ampun. Tempatnya terlalu sempit. Oke, lu mau nyerang gue lagi? Ayo sini, maju. Sabar, guys. Ah, ini yang paling gue sebel. Oke, sabar. Loh, mamam nih. Meningsoy. Sisa dikit lagi, teman-teman. Tunggu sebentar, lagi di recharge. Bye-bye. Adios, amigos. Oke, kita ambil soul-nya dia untuk menjadi poin. Mantap. Mari kita buka. Oke, Miu dan juga Miku sudah aman. Apakah kita harus mencari lagi di kamera? Kayaknya ya. Coba gue cari lagi ya teman-teman di kamera. Siapa lagi nih yang bakal diganggu nih? Oke. Masih aman. Kita cek.
Hikami-yama. Mountain Hikami, katanya. Here on the mountain, water itself are revered and worshipped. Nigua, soul come from the water, and it where they return. Oh, ini mah udah gua baca tadi ya. Tunggu, kita lihat. Ah, Yuri. Ruangannya Yuri diganggu, guys. Oke, kita ke tempat Yuri. Kasian banget ya. Yuri paling capek, guys, di game Fatal Frame ini. Udah lari-larian kesana kesini, udah bantu si Fuyuhi, udah bantu si, aduh, temannya si Fuyuhi siapa? Gue lupa lagi, ya ampun. Terus udah bantuin si Miu, Hisoka. Aduh, berjasa sekali lah dia. Tapi sekarang dia diganggu. Ayo, kita tolong dia, guys. Nah, ada apa dengan kamarnya si? Oh, ini Hisoka. Sebentar, bukan di sini. Ke depan lagi. Yuri, kamarnya Yuri. Walaupun ada item ya, teman-teman, nanti pas balik baru gua ke situ deh. Apa enggak sekalian, Mio? Oh, iya juga ya. Mumu tadi gua masuk ya. Kenapa gua setengah-setengah ya? Aduh, Mio. Sorry guys. Gua terlalu fokus aja ke si Yuri. Oke. Okay. Ini ada catatan. Antik. Oke. Okay. Ambil. Nah. Kita ambil catatannya. Wah, ini bakal penuh dengan catatan sih. Yuri notebook. The words I won't let you brought me back to my sense. They overwhelm me. The words were so powerful, so absolute. They really got to me. But what really got me to stick around was something small. Jadi aku tidak akan melepaskan kamu. Ini kata-katanya si Hisoka ketika si Yuri mau lompat kan, guys? Hisoka favorite words. Sometimes a cup of coffee can make all the difference. Ya sih. Kalau gua teh ya, teman-teman, bukan kopi. Karena gua kalau minum kopi, wah, enggak bisa tidur. Oke. Okay. Terus kalau enggak salah ada catatan juga, guys, di bawah sana tuh. Oke, okay, kita cek terlebih dahulu. In red glow, but tapi dia masih tidur dengan lelap. Semuanya sepertinya baik-baik saja. Dan ada sesuatu di bawahnya. Mari coba kita cek terlebih dahulu. Ada sebuah buku. Wah! Oke. Ya ampun. Tuhan tuh bener-bener ya. Sini loh. Oke, kita foto. Oke. Oh, no. Au. Mama mini. Foto terus. Oke, sebentar guys. Sini loh. Oh, menghilang dia. Sini lu. Mau nyerang gua lu. Ngilang lagi dia, guys. Kepalanya menghilang. Mama nih. Dikit lagi kok. Yuk, bisa yuk. Aduh. Dodge terlebih dahulu. Blalalala, tidak kena. Mana kau? Aduh. Oh. Dikit lagi. Mama mini. Goodbye, my friend. Ayo. Kita sentuh terlebih dahulu. Yes. Udah. Sekarang kita make sure lagi, teman-teman. Bukunya tadi mana? Oke. Nah, akhirnya bukunya bisa diambil lagi ya. Water, Life, and Death. The believers of Mountain Hikami are related to belief found all over the country. The water is life and death, and the soul must return there. People come to the mountain to return their soul to the mother that gave it to them. Jadi pokoknya yang seperti yang kita bilang ya, teman-teman, mereka pokoknya kalau mau meningsoy kembali lagi ke gunung ini untuk menyerahkan jiwanya mereka. To die a proper death, that the belief that dying on the mountain's water was somehow proper. Jadi meningsoy di air tersebut, kata mereka, adalah kematian yang baik-baik saja atau kematian yang benar. Waduh. This
show a strong yearning for nature itself, with that as just another part thereof. Bro, oke, udah selesai ya. Kita make sure sekali lagi, udah selesai. Kok kayak ada yang nyanyi nih guys, bahaya sekali. Oke, sabar ya. Gue belum cek ruangan bawah, tetapi gue mau cek Hisoka terlebih dahulu ya. Waduh, itu suara mengerikan sekali ya. Sabar, kita cek Hisoka aja. Hisoka ini temen gue masalahnya guys. Cek. Oke, tidak terjadi apa-apa. Kita lihat ada catatan di situ. Hisoka tidak apa-apa katanya. Jadi dia terperangkap di Mountain Hikami. Terus dia mau tanya apa yang si Hisoka ini lihat di sana. Oke, sekarang kita pokoknya harus melihat kamera terlebih dahulu. Oke, take. Kita ambil. Awas, jump scare lagi. Hisoka Journal 5. I couldn't make it. Just as I thought I had her. She fell. Akari. I could not say. Oh, si Akari dia gak bisa selamatin. Maafkan aku. Those words still echo in my mind. Forgive me. Jadi masih terngiang-ngiang di kepalanya dia. Maybe in chasing after Akari, I push her too far. Jadi ketika dia mengejar si Akari ini, dia terlalu mendorong si Akari ini terlalu jauh lah. I'm sorry, Liv. Thank you. The force, nice ties, made it so much harder. After that call, I cried so much. I thought I might die. She slipped through my fingers. I feel like Yuri will too. Oke. Okay. Ya, seperti itulah ya, teman-teman. Udah, habis. Oke, okay, pokoknya aman yang ini. Cuma ada suara-suara aneh di bawah ya. Jadi kayaknya kita harus ke bawah nih, guys. Ada yang nyanyi-nyanyi nih. Ntar, gue lihat dari CCTV boleh nggak? Boleh lah ya. Atau jangan-jangan ini gantian si Rui lagi. Bisa jadi nih guys. Sabar. Kita buka terlebih dahulu. Rui, kamu aman kan? Oke, si Rui aman ya guys. Oke, Rui aman. Kita cek dulu CCTV. Oke. Sip. Si Hisoka masih aman. Mereka berdua aman. Halaman depan atau ruangan depan aman. Kayaknya ruangan bawah deh. Nah, satu lagi nih. Oke. Okay. Ini kosong. Ruangan bawah. Ini juga kosong. Kok kosong? Loh, kok kosong guys? Udah gak ada apa-apa. Loh? Loh. Oh, itu dia. Di bagian bawah guys. Oke, okay, sip. Berarti benar, kita harus ke sini. Terus langsung lihat kiri ya. Mama, itu Fuyuhi bukan sih? Itu Fuyuhi ya? Wah, serem banget. Wah. Ibu. Oke. Wah, serem banget. Bro, jangan serem-serem kayak beginilah. Oke. Dia mau ngapain guys? Dia mau ngapain? Mending soy kamu ya. Hah, menyebalkan sekali kau. Oke, dia kemana? Aduh, nggak sempet guys. Oke. Sabar aja. Waduh, kepala dia hilang. Oke. Kamu jangan di situ dong. Oke, dia menghilang. Oke, foto terus. Nggak kelihatan, guys. Oke, itu dia. Gua harus gimana ya? Foto terus. Oke. Wow. Uh-oh. Yes, finally. Dia meningsoy juga. Ini kau. Touch. Jangan kemana-mana lu. Jadi poin lu ya. Nah. Aman.
Oke, gua cek terlebih dahulu. Ada yang nge-tag gua, guys. Sebentar, tak cek kanan. Nah, harusnya tadi di sebelah kiri sini nih. Mana? Aman tapi, guys, tidak ada apa-apa di sini. Apa jangan-jangan gua harus ngecek kamera lagi? Bisa jadi, bisa jadi. Coba. Masih ada yang nyanyi loh. Masih ada yang nyanyi, guys. Siapa lagi yang bakal datang? Temannya si Fuyuhi. Yang gua lupa namanya siapa. Oke. Oh, si Hisoka belum ya. Hisoka belum diganggu, guys. Gua lagi melihat dengan seksama nih siapa yang nyanyi. Oke. Tuh, masih ada yang nyanyi. Nyanyiannya sama, guys. Oh, itu dia. Tinggi banget. Tinggi banget, guys. Wah, gawat sih itu. Itu hantu apaan, guys? Oke, mana dia? Mana dia? Mana dia, cuy? Mana dia, cuy? Kok gua merinding? Oke, itu ada sesuatu. Hah, what is that? Batu? Batu kehidupan ini, guys. Wah, aduh. Minggir kau. Dia menjebak saya, guys. Tapi tenang saja, gua akan ambil lagi. Bisa kan? Nah, lumayan. Oke, sebentar. Gua mau nge-heal sedikit ya. Dua kali dah. Nice, dah. Biar HP kita penuh. Nah, kita harus kemana nih? Tadi gua ngelihat ada hantu yang tinggi di sini. Oke. Ini juga ditutup. Coba ya, gua ke atas terlebih dahulu nih. Tadi dia di sini, guys. Lah. Ada di mana? Gak ada siapa-siapa lagi di sini, guys. Tuh. Gua harus ngecek kemana? Serem amat tuh. Kelihatan seperti muka ya. Oke, gua turun lagi ya. Gua cek CCTV-nya lagi. Sisa si Hisoka doang. Yang belum diganggu sama Rui. Enggak sih, Rui juga masih tidur sih, guys. Oke, kita coba cek lagi. Tuh, Yuri udah aman nih pasti nih. Kemana lagi gue? Tell me. Udah aman kah? Udah gue kelilingin loh. Enggak ada siapa-siapa lagi, guys. Aduh. Oke, tuh. Gak ada siapa-siapa lagi. Dia ketawain gua gak tuh? Dodge terlebih dahulu. Kenapa mereka berdua ada di sini? Hei, kalian berdua dari mana? Kok bisa masuk? Sebentar. Duh. Misi. Guys, kamera gua udah mau habis. Mereka menghilang. Aduh. Alah. Nyebelin. Dodge. Mamam nih. Ya, sip. Oh no. Foto. Duh. Ayo dong. Dodge. Sabar. Wah, susah nih. No. Kita dodge dengan baik dan benar. Hindarin lagi. Lu. Mamam itu. Oke, yang itu mending soy ya. Yang ini gua gak tahu nih, guys. Wow. Aduh, salah pencet gua. Pantesan aja multiple shot gua hilang. No. Kena gua, guys. Sabar. Ayo. Oke, dia mending soy. Sesatu lagi.
sentuh dulu kali ya. Sini kamu, jadi poin. Nice. Di mana satu lagi? Eh, udah guys, udah. Hah, ada buku lagi. Rui Journal. Aduh, this might be the end. My body is growing colder and my blood runs clear like water. Jadi badannya si Rui ini semakin dingin. Terus badannya dia itu kayak gemeteran. With the mountain, I cannot move. Dia gak bisa bergerak. I want Mr. Hojo to get away at least, but he can't escape. He has become an outsider. Wow! He must choose. The one he doesn't choose will be thrown away. I don't think Mr. Hojo will able to do it, but it's already too late. He needs to choose someone. He needs to end it with someone. Ah, lama. Kasian banget si Ren. Jadi cowok ini harus memilih, guys. Ayo, pilih yang mana? Hah? Miu? Miku? Hisoka? Yuri? Gak gitu juga, Miu. Aduh, ada telepon lagi. Teman gua gak tuh? Itu teman gua, guys. Diketawain gak tuh? Oh. Hai, ih, serem banget. Tinggi betinggi. Ngeri cuy, yang tadi ngeri banget. Sumpah. Ini game kenapa masih mengerikan? Temen gua mana? Itu dia. Wow, my friend. Yo, my friend. Aduh, gak bisa. Udah gua pasin tuh itu padahal. Oke, sabar. Gua harus jaga jarak terlebih dahulu. Lari. Ya, dia di sini. Wow, kita deketin terlebih dahulu. Aduh. Nyebelin. Kok dia menghilang? Lu. Pum. Hilang. Wah, nyebelin banget. Ini kamu. Ah, gak bisa lagi. Oke, sip. Yang penting kita hindarin aja. Tuh, dia bisa menghilang begitu tuh. Curang banget. Weh, yang bener lah. Mamam nih. Meningsoy sudah ya. Dengan kombo Miao Au, dia langsung meningsoy. Kita bisa lihat guys, apa yang terjadi. Nah, ini siapa nih? Temennya si Ren atau yang kalian maksud guys? Si Miku sama ini nih, gue lupa namanya yang cowok. Buset. Jadi gatel tangan gue. Langsung menghilang begitu saja kah? Atau dia cemplungin di Blackwater? This one here is to be bound as well. Oh, dimasukkan ke dalam kotak ya guys. Kasian sekali dia. Itu nenek-nenek sih serem banget loh. Ngeselin banget tuh nenek-nenek. Gua harus cek. Hah? Gua harus lihat kemana ini guys. Tunggu dulu. Kayaknya ada sesuatu deh. Hah, where is it? Oh, gua harus foto kah? Oh iya, gua harus foto guys. Sebentar. Oh, ada catatan. Nah, ntar gua ganti terlebih dahulu. Ini kamera gua filmnya udah mau habis guys. Wow, dapat catatan. The black box found in Mountain Hikami were filled with life, with death, and with fear. In short, they are filled with human sacrifice. Jadi box tersebut diisi dengan manusia-manusia yang dikorbankan. Dan perempuan kuil itu ditaruh di requiries.
kotak peti mati ya kemarin ya kalau nggak salah ya, to protect the locals by appraising the Shadow Spring. Okay, the Shadow Spring serve as a bridge to the Netherworld. Jadi untuk ke dunia akhirat. In other words, beneath the water, the source of all life exists, the underworld. The black water come from the underworld itself, and with it come disaster and ruin. Jadi si black water ini datang dari dunia bawah tanah, dunia bawah dunia gitu loh. Alias mungkin aja neraka ya teman-teman, hell gitulah. The border between life and death was found in that place. The shrine maidens were said to take on the memories of people who come to die. Jadi gadis-gadis kuil ini teman-teman melihat ke arah para orang-orang tersebut untuk mengambil memori-memorinya dia. Makanya kalau misalnya kalian lihat ya, ini juga gue baca dari beberapa komen kalian, itu ada Siren Maiden yang buka penutup pantai dia kan, untuk melihat jati diri dia atau secret-secretnya dia seperti apa, dan baru meningsoy. Seperti itu guys. This seems to be similar to the spirit channeling since in another parts of the country. Wah ini panjang sekali. To take on the memories of the dying is to share the death. The maiden glance people tuh, ini nih kalian lihat tuh, the maiden glance. Jadi gadis tersebut melihat ke arah jiwanya manusia tersebut dan mereka meningsoy. Seperti itu. Taking their secret as they were sealed in the requiris. Jadi mengambil rahasia-rahasia mereka dan dikurung di peti mati. Istilahnya kayak begitu. The Siren Maidens become one with the water to connect with the people they glance. Jadi gadis kuil ini menjadi satu dengan air sehingga dia bisa menjadi satu dengan orang-orang yang dia lihat. The Siren Maidens feared people to their deaths via the water. The maidens of Mountain Hikami presided of death. Sometimes I cannot read bahasa Inggris ya teman-teman, jadi maafkan saya. But this may have been in effort to protect those still living. Tapi dengan gua baca seperti ini ya teman-teman, gua tuh belajar berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan ya rata-rata gua mengerti, cuma ada beberapa kosakata aja yang memang tak ku mengerti. Miau au dodol. Nama juga belajar. Setiap hari itu kita belajar ya teman-teman. Tidak ada manusia yang sudah mengetahui semua hal. Pasti ada aja kekurangannya, ada aja yang belum dipelajarin. So, kita belajar every day. Oke, mari kita cek lagi. Ini kenapa masih ada yang nyanyi-nyanyi nih. Sabar ya guys, sambil gue perhatiin nih. Dimana lagi nih yang bisa diserang nih? Apakah Hisoka? Apakah Rui? Rui harusnya udah diserang sih, jadi udah gak ada masalah ya. Nih, Yuri. Hisoka mana Hisoka? Nah, gak diserang juga loh Hisoka loh. Apa udah bebas sih Hisoka? Aduh. Tuh kalian lihat tuh, kita udah ditunggu di depan pintu guys. Coba gua. Aduh, kita harus cek lagi kah? Terus, jangan kagetin gue. Gue gak bisa masuk cuy. Rusak semuanya, gimana nih? Gue gak bisa lihat apa-apa. Kesini gak bisa. Ah, jangan bilang gue harus ke atas nih guys, guys. Rui, aku tinggalin kamu ya. Kamu baik-baik saja. Jangan kamu meningsoy ya. Kalau dari catatannya si Rui ya teman-teman, si Ren ini harus berkorban. Waduh, 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 waduh. Oke. Wah. Nyebelin, nyebelin, nyebelin. Sabar, sabar, sabar. Gua harus heal dulu. Wah, kenapa nih cewek-cewek pada datang ke sini? Kan susah ya. Sabar, sabar, sabar. Ini susah banget untuk foto mereka semua nih. Oh. Meningsoy kan? Siapa tuh yang meningsoy? Terlalu banyak ini guys.
Gimana nih? Oke. Ayo, ayo, ayo. Siapa, siapa, siapa yang mau? Jangan rebutan, yuk, yuk, yuk. Antri, yuk, antri, yuk. Jangan rebutan, yuk. Wah, 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 wah. Itu dia, mereka bertiga. Oke, yang ini. Sabar, 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 sabar. Ini udah mau habis nih, guys. Yes. Yes, yes, yes. 2 mending soy, guys. 2 mending soy. Dodge dulu. Sentuh, sentuh, sentuh. Yes, dapat 1, 500. Lumayan. Satu lagi sentuh, sentuh, sentuh. Yes, 1000. Lumayan. Aduh, masih ada 2. Wah, ada banyak. Oke, oke, itu udah menikso itu. Sumagate. Yah, 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 gak bisa gue sentuh, guys. Nah, nah, bisa, bisa, bisa. Nice. Dapat poin lagi. Hai. Menghindar, menghindar. Hai. Tuh, gimana nih? Aduh, gak bisa. Gue udah siap-siap tuh padahal. Mamam nih. Ya, 1 jauh banget. Itu dia. Sabar. Udah terlalu deket dong. Itu udah terlalu deket dong. Mau sedeket apa lagi sih? Ayo loh, sini loh. Gua foto dulu dah. Dia menghilang. Aduh. Nah, dah mending soy dia, guys. Finally. Yuk, 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 bisa yuk. Mana nih? R2-nya mana nih? Eh, masih hidup. Kok dia di situ? Boom. Udah. Harusnya udah aman, guys. Oke, gua akan coba untuk masuk ke dalam sini. Sip, udah bisa. Sekarang kita cek CCTV lagi ya. Mana tuh cewek tuh? Tadi kita ngelihat ada cewek kan? Duh, tuh cewek kemana ya? Sebentar. Dia nggak ke tempat si Yuri. Nah, tuh kan, ke tempatnya si Hisoka dia, guys. Aduh. Oke, yuk. Si Hisoka di tengah ya. Oke. Here we go. Bentar, Hisoka, aku datang. Aduh. Ayo, 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 Ren. Kamu pasti bisa, Ren. Masuk yuk. Nah, kita lihat di dalam. Ada siapa, guys? Ada catatan lagi. Aduh. Ini kita bakal di jump scare lagi gak nih? Gak. Ghost Bride. Oke. Okay. Ah, 5 lagi. Maidens within the casket suffer through an eternal cycle of life and death as they slowly melt into the water. Jadi, cewek-cewek tersebut atau gadis-gadis tersebut, teman-teman, mereka itu tersiksa. Saking tersiksanya mereka meleleh menjadi satu dengan air. To protect the mountain, the shrine maidens must endure the pain and suffering alone. Jadi untuk melindungi gunung tersebut, si gadis kuil ini harus menahan rasa sakit dan juga sakit sendirian until they can take no more. Sampai mereka tidak bisa merasakan apa-apa lagi lah, atau mereka sudah tidak bisa lagi lah. They are a ceremony to soothe the suffering of the maiden souls, allowing the pillar to persist longer. This is the ghost marriage. Oke, jadi dengan mereka melakukan perkawinan ghost tersebut, teman-teman, mereka akan lebih lama lagi hidupnya. Lebih lama lagi untuk take sufferingnya lah.
living men are brought to the mountain as groom for the suffering siren maidens. Nah ini dia nih. They choose their maidens and they exchange their foe. At the moment they soul join, her soul is said to return to this world. Oke. Okay. Jadi soulnya mereka akan kembali lagi ke dunia lah istilahnya. Intinya kayak begitu. The maiden is then placed back into her casket, groomed in tow, so that she can continue to upon hold the border between life and death until a maiden is bound by ghost mirage. She is alone. She must wait to be chosen. Jadi dia harus menunggu sampai dia terpilih untuk menikah ya. This ritual invokes emotion that transcends life and death. Perhaps this is a part of the deep root belief of this region, where nature is both feared and revered by the people, dan ditakutkan oleh orang-orang. Jadi kita harus kembali lagi, guys. Kemana? Ke kamera. Aduh, duh. Hai, cheese. Siapa dia? Tunggu dulu. Itu bukannya yang ada di foto ya? Perempuan yang ada di foto, guys. Kok open di situ? Open ini maksudnya. Ya itu wanita yang ada di fotonya diliatin sama si Ren. Wah, jangan bilang itu ya, temen-temen. Wah, perasaan gue gak enak sih. Oke, gue udah mulai mengerti nih, temen-temen. Kayaknya ya, demi supaya si Mountain Hikami ini tidak... istilahnya tidak masih terjaga lah, seseorang harus berkorban. Kayaknya ya. Hisoka. Yuri. Hinasaki-san. Miyu, Miku, Rui. It was right to bring them back. But what will happen when the mountain lose its pillars? Nah ini dia nih. Kemana itu cewek? Di bawah itu, guys. Ceweknya di bawah. Oh. Itu yang gua takutkan, guys. Siapa itu? Loh, itu bukannya si Ren? Ren. Lah. Dia pergi ke bawah. Oke, ruangan bawah itu, guys. Tertutup sudah. Apa yang terjadi, guys? I've been here before. This is where the ghost marriage ceremonies. Oke. Search the building. Open? Nggak bisa. Di sini kalau nggak salah nih, tempat meritnya. Nggak bisa juga. What? Oh, di paling ujung kayaknya. Apakah di sini? Simsalabim? Yes, betul sekali. Oke, coba gue masuk lagi. Ada apa di sini? Oh, lagunya sudah menghilang, guys. Kok dia ragu-ragu untuk buka? Nah, lo. Terbuka sendiri dong. Disuruh milih nggak tuh? Disuruh milih nggak tuh si Red, guys? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nih. Loh, Hisoka? Rui? Loh, jangan bilang ini mereka semua, guys. Oh iya, Yuri. Oh no. Itu mereka semua. Sama cewek yang warna putih rambutnya. Ayo lo, pilih mana lo? Nggak boleh maruk. Ren learn of the true purpose of the ritual performed on Mountain Hikami. Jadi memang Mountain Hikami tersebut harus dijaga ya, teman-teman. Kalau tidak, maka hantu-hantunya akan turun untuk menggetayangi daerah sekitar dan juga ada banjir yang akan terjadi. Makanya mountainnya harus dijaga. The mountain acts as a boundary between the world of the living and that of the dead, tuh kan? Jadi gunung tersebut adalah jembatan untuk memisahkan antara yang udah meningsoy dan juga yang masih hidup.
a place at which the soul of visitor were returned to the water from which they were born. Siren Maiden absorbs the memory of the dying, and when they could not take no more, they were sacrificed in requires. Okay, Ghost Merit serve to console and strengthen the soul of those sacrificed. Jadi Ghost Merit tersebut memperkuat lah. Couples were thrown into the darkness that leads to the netherworld. Waters connect everything. Oke. Okay. Air menghubungkan segalanya, termasuk kita ya teman-teman. Sama-sama minum air. Gak gitu, Myook. Wow, guys. Ini dia last drop kita, guys. Aduh, gimana nih, guys? Last drop. Gua cek terlebih dahulu. Masih ada sedikit waktu sih. Kita coba tengok sedikit ya teman-teman last drop ini seperti apa. Yuri, Ren, and Miu go to meet their fates. Baiklah kalau begitu. Mari kita start. Aduh. Gawat, gawat. Semoga aja pilihan gua bener ya teman-teman, sehingga gua bisa mendapatkan good ending ya, sesuai apa yang kalian sudah spoilerin ke gua ya. Gua udah terlanjur kebaca soalnya. The glow of the dark sun fades away and the sleeping girls are remain. Jadi mereka semua bangun ya teman-teman. The mountain calls our three protagonists. The individual mystery await resolution. Oke. Okay. Jadi ada 3 orang yang akan kembali lagi ke Mountain Hikami. Tadi siapa aja? Si Yuri, Ren, sama Miu ya? Ya, si Rui nggak ikut kayaknya. Kenapa nih? Loh, siapa itu? Oh, ada orang-orang lewat. Kurosawa. Oh, ini antique shop ya? Ah, apakah ini masa lalunya si Yuri, guys? Aduh, siapa tuh di belakang? Pergi sana. Tidak ada apa-apa di sini. Wah, serem banget sih kalau digituin, guys. Serem banget. I'm not sick anymore. Aku tidak sakit. Ya, si Yuri kasihan banget. Oke. Aku bisa melihat orang yang tidak bisa lihat. Sejak keluargaku meningsoi. Images of death that only I could be. Hah, maksudnya? I could feel them surround me. Oke. Okay. And since then, death has been... Ah, terlalu cepat. Aku belum sempat baca. Makanya, aku tahu aku harus pergi kemana. Waduh, dia ke situ lagi. Yuri, udah ditolong sama Hisoka juga ya. Aku berdiri di tempat itulah. Think about whether I should take the final step. Final step gak tuh? Langkah terakhir dia, guys. Berpikir untuk mengambil langkah terakhir dia. Ulala. Yuri, come on. Itu sudah dibuka. Aduh, itu siapa lagi ya teman-teman? Gadis kuilnya terlalu banyak ini. Tuh ada nenek tuh. Tenggelam. Yuri bangun. Akhirnya dia bangun juga. Kok ada kabut? Kok berkabut, Bung? Ada apa ini? The door is open. The shrine on the water is calling me. Wah. Jadi katanya shrine on the waternya udah menunggu. Take Yuri notebook.
It's my diary. The doctor at the hospital said I should keep one. Okay? Baiklah kalau begitu, akan tetap membuat gue tenang. Of become a siren, tuh kan dia potensinya memang sebagai siren maiden ya teman-teman. Aduh, I didn't cry. Jadi dia bisa melihat orang-orang yang meningsoy lah. I didn't even cry when Hisoka stopped me from jumping. Hisoka cried through. Toh, bukan true. I wonder when I last cry. Jadi dia berpikir, kapan ya gue terakhir menangis. Oke, okay. Yaudah, kita lihat teman-teman nasibnya si Yuri ini akan seperti apa. Apakah dia beneran akan menjadi Siren Maiden? Apakah semua karakter yang ada di sini pada ujung-ujungnya akan menjadi Siren Maiden dan dikorbankan? Seperti si Ren ya teman-teman, akan menjadi... tunggu dulu, coba gue cek ya. Ini ruangan kan si Ren masuk ke sini nih. Ruangan rahasia. Kirain pintu kemana aja. Ternyata tidak ada apa-apa. Oke, gua ngecek si Hisoka dulu nggak ya guys? Coba gua cek si si Ren sama Rui aja terlebih dahulu. Ada nggak? Wah, gantian dia yang tidur di sini guys, guys. Ini juga nih touch. Oh, kita bisa sentuh. Ntar ya, gue cek terlebih dahulu nih. Gue masih penasaran sama jalan ceritanya si Rui soalnya. Jangan lihat aku. Si Ren takut dilihat sama cewek dong. Kamu tidak rencana untuk menikah? Hah? Menikah? Kurasa tidak. Ini sama nih, netizen-netizen nih yang nanyain Miao Ok nih kapan nikah nih. Maaf, itu terlalu personal tuh guys. Kalian harus minta maaf sama Miao Ok ya. Nanya-nanya kapan merit tak segampang itu ye. I like to keep things between us, okay? The relationship we have now. Oh wow. Si Rui itu Siren Maiden tuh gimana sih? Kenapa? Tunggu dulu ya guys. Mending make sure untuk gua cek another karakter juga. Make sure aja. Kita cek si Miu, Hisoka, terus kita keluar dari sini ya. Soalnya kita harus pergi lagi ke Mountain Hikami, guys. Bisa nggak? Kan kamu udah janji nggak mau sentuh si... Iya juga ya. Kita udah janji nggak mau sentuh si Miu lagi, guys. Soalnya kemarin kita sempat sentuhan bareng kan, dan saling melihat lah apa yang terjadi satu sama lain. Oke, ini terakhir nih, Hisoka. Oke, habis ini gue turun aja lewat depan daripada gue harus loading dua kali. Alright, ada catatan. Untung aja gue lewat sini kan. Tunggu dulu. Nah loh, maafkan aku. Loh, ini masa lalunya si Hisoka. Dia ngeliat temennya guys. Terus dia menyesal. Makanya si Hisoka tuh nangis dari berdasarkan pengalaman ini guys. Jadi temennya udah lompat duluan, terus si Hisoka nangis. Makanya dia selamatin si Yuri, terus dia nangis. Aku susah menjelaskan. Happening no matter what. Terima kasih. Oh, ini pesan terakhir dari temennya ya? Antara temennya atau saudaranya dialah guys. Oh no, so sad.
Hisoka Journal. Wuh, episode kali ini penuh dengan catatan ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Jadi kita bisa mengerti jalan ceritanya nih pada akhirnya ya. I dreamt of a river. It was the river of death and we had to cross it. Everyone fought the current until one by one. Okay. Everyone was fighting against the current, moving as one. I felt relief that we were all connect and I woke up. Jadi dia bangun ketika aku menyentuh Yuri di apa? Cliff, jurang tersebut, aku melihat dia. Terus her survivor guilt. Her fiction tuh kan bener apa yang gua bilang tadi teman-teman. Si Hisoka tuh kayak tersentuh gara-gara ngelihat temennya yang dulu. Maybe I drawn to Yuri and she to me. Jadi mereka berdua saling mengikat lah. Oke. Okay. Yuri. Yuri. Dia mimpi Yuri gak tuh? Dah semuanya teman-teman. Mari kita pergi ke Gunung Hikami. Aduh, last drop. Semoga aja Miao Auk bisa mendapatkan good ending ya. Supaya gue bisa melihat good ending dalam game seperti game ini tuh seperti apa ya. Let's go lah. Yang gue gak bisa sentuh si Ren ya. Tadi udah gue deketin gak ada tombol apa-apa. Aduh, udah 1 jam lagi guys. Seru gak sih bermain game ini? Udah 1 jam loh gak kerasa. Ada catatan lagi. Penuh dengan catatan, Bung. Perasaan tadi tidak ada catatan, sekarang banyak sekali catatan. Shadow Spring, oke. The Shadow Spring is here. Oke. The black water flows from the Shadow Spring. Underworld itself, oke. Ini gue baca secara cepat aja ya teman-teman. Gue udah capek baca sih sebenarnya. Are the people currently protecting Mountain Hikami drawing Seven Maidens perhaps? Ose Kurosawa at last immortal flower. Oh, Ose ini si Ren. Berarti rumah ini sebenarnya punyanya si Ren ya. Soalnya di depan kalau misalnya kalian lihat kan ada tulisan Kurosawa. Ose Kurosawa itu siapa lagi? Suara-suara siapa lagi tuh? Aduh. Here we go. Mari kita lihat. Miyamani. The Shadow Springs is here. But it's on the other side. Okay. Wah, kembali lagi di sini dong kita, guys. Coba ya, tak teruskan lagi. Foto. Aku sudah menunggu kamu. Heh, dari pertama kali gua datang kenapa enggak lu tunggu aja langsung, heh? Kenapa baru sekarang gitu loh? Gua harus kemana nih? Aduh, ke atas sana, guys. Kita fokus aja ya. Sudah, tidak perlu mencari item karena ini adalah episode terakhir. Tidak, episode terakhir gue baru inget ya. Sedih deh. Oke. Pool of Purification. Nah, ini dia nih. Udah lama nih kita gak kesini. Ke belakang sini ya. Ya. Terus kita kesini. Harusnya udah gak ada apa-apa ya temen-temen. Hantu pun sudah tak ada. Tuh ada item. Cek. Gak ada. Ini cek buat ke situ doang. Gak perlu. Gua foto dua-duanya. Oh, itu Seren Maidens sama siapa itu? Maiden who glance. Oke. Okay. Dia mau jatuh ya? Yang ini mau jatuh, guys. Apakah dia akan jatuh? A gentle breeze, I like it here. Oh. Wah. Dia tiba-tiba ada di sini dong. Aduh, kenapa mereka berdua di sini dah? Sorry nih. Gua foto dulu nih. Aduh, dia menghilang lagi. Nah, gitu dong. Kalian berdua jadi satu dong.
Mana satu lagi? Lu. Wah, kenapa gua? Kenapa gua? Oh, wow. Lu. Oh, gua mau diarahin ke jurang. Cuy. Untung aja gua pencet X. Dari atas sih satu lagi ya? Oh, wah, ampun. Serem amat, cuy. Dari atas kayak begitu dia. Jadi hijau kau. Oke, sebentar guys. Gua lupa kalau misalnya kita bisa upgrade. Ya nggak sih? Upgrade dulu nggak sih? Bisa nggak? Nah, kan? Nggak bisa, masih kurang. Iya juga ya. Aduh. Mengesalkan. Semuanya masih kurang. Udah kau pergi saja sana. Nanti kalau ada button ke atas ya guys. Oh, dia menghilang. Aduh. Foto dulu dah. Susah banget guys. Oh no. Sabar. Ini terlalu sempit guys. Gua gak bisa bermanuver nih. Gua foto jadi hijau. Aduh, dari atas lagi dia. Wah, ngeselin. Oh, kita udah mau meniksoy guys. Oke, nice. Sabar. Gua ngeheal dulu guys. Stone gua sisa satu. Berarti tadi kepake ya. Sorry guys. Oh, dodge dulu. Aduh. Ini. Ayo dong. Duh, nyebelin banget yang ini guys. Tuh. Yang ini dulu dah. Mamam tuh. Meningsoy gak dia? Yes, akhirnya yang ini meningsoy. Sini kamu, jadi poin. Ngeselin banget. Oke, kita bisa lihat apa yang terjadi sama dia guys. Oke, dia lihat ke bawah. Terus dia jatuhkan diri. Padahal cewek loh. Mana? Nah itu dia. Gua foto jadi hijau. Foto lagi. Mamam itu. Wah, masih setengah dong darahnya dia. Foto lagi. Sebel soalnya sama dia guys. Kalau kita tunggu terlalu lama, mending gua langsung foto-fotoin aja dah. Aduh, susah banget ngindarinnya itu. Gimana gua bisa lihat dia dari mana? Ayo. Et. Tidak bisa. Nih, gua foto lagi. Gimana dia? Dia. Ayo, sini, deketin gue nih. Gato. Mau nyerang enggak? Tuh, udah deketin enggak diserang, guys. Ini yang gue sebel nih. Nah, kan? Ini nih. Mentang-mentang gue udah foto, tiba-tiba dia serang gue, guys. Pakai jurusnya dia. Oke, gua harus segera untuk bikin dia meningso ya. Nah, yaudah kalau begitu. Sini kau. Oke, sabar.
Mamam, ah dia menghilang, pas banget. Oke, sekali lagi sih ini harusnya. Satu kali lagi, Meowth. Oh no, menghindar. Oke, untung aja. Oke, udah. Mending soy kan lo. Sini lo. Gua minta. Saya mau poin. Sudah, selesai. Apalagi? Oke, dikasih lilan tuh guys. Aduh kaget gua. Lupa. Udah kerasa lega aja kamu Myook. Sorry guys. Gua lagi lihat waktu gitu loh. Gimana nih gua harus endingnya di mana nih guys? Ini nanggung banget kalau gua harus akhirin sekarang. Ya kita ke situ tuh. Oke lah kalau begitu kita teruskin sedikit lagi. Kita lihat lagi guys ada apa. Ada item di depan, ambil dulu. Hati-hati. Aduh, ambil. Pick up. Nah, cek and recheck. Oke, tuh. Udah gua siaga. Dia malah nggak ada. Aduh. Kenapa dia lagi? I have to kill them. Waduh. Oke, ternyata kita tidak melawan. Enggak. Mamam nih. Sabar. Kita foto dulu aja supaya bisa jadi ijo dia. Langsung mending, soy. Wow, cepat sekali, Meowth. Ambil dulu. Di depan juga ada. Nice. Gak sengaja itu guys. Mereka berdua berderet-deret ya. Uh-oh. Muncul satu lagi. No. Sabar. Aduh salah lagi gua. Oke sabar. Sini loh. Ini baru loh hantunya guys. Mau nyerang gak? Tuh, udah ditunggu gak nyerang. Ayo dong, cantik dikit, cekrek. Ayo dong, serang gue dong. Ini udah deket banget nih. Nih, udah dapat mata nih. Gak diserang-serang. Emang bener-bener dah, mereka tuh nunggu gue foto guys. Baru abis itu diserang. Tuh kan. Untung aja gue bisa mundur. Nah, udah. Mau nyerang gak? Ngeselin. Dadah. Kita tinggal tunggu aja sampai mamam itu. Ete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 t
Darahnya dia setengah. Oke nih, mau serang nggak? Nah tuh dia. Aduh. Ah sorry. Panik.com. Sabar. Gua harus ngeheal terlebih dahulu ya guys. Sip. Oke, 14. Foto dulu dah dari jauh dah. Bar. Mama mini. Foto lagi. Jadi ijo, udah kelar. Kamu ya merepotkan sekali ya. Coba ku tengok terlebih dahulu. Ah. Tidak ada apa-apa sepertinya ya. Dan ada beberapa dari kalian yang bilang kalau misalnya orang yang ini teman-teman yang tadi bilang aku harus membunuh mereka semua. Itu jalan ceritanya adalah dia suka sama salah satu Siren Maiden tapi ditolak. Akhirnya semua Siren Maiden dibikin meningsoy sama dia. Tuh, mereka semua akhirnya sudah meningsoy.
I cannot die a proper death. Wow. But that doesn't matter. That one thing is mine. It's mine alone. Oh, enggak, salah. Jadi salah, dia suka sama salah satu gadis kuil, tetapi ternyata gadis kuil ini suka sama yang lain. Kayak kalau enggak salah gitu ya. I crushed them all. I took back what they saw. What they stole from me. Oh, jadi dia juga diambil ya teman-teman untuk secret dan soul-nya, dan akhirnya dia balas dendam. Oke, okay, udah bener nih guys, kita kesini nih. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Gue cuma penasaran checkpoint kita ada di mana gitu, mau masuk kemana kita. Ini kan masih di tempat hutan nih. Aduh, hutan ini lagi. Harusnya di situ ada item tuh kan, bener. Masih hafal aja. Yoi. Hah, lupa. Aduh, terlalu senang gue dengan kenyamanan ini ya. Lupa kalau lagi hujan guys, kalau lagi hujan tuh bahaya banget. Tuh, kalian lihat tuh, di kanan bawah tuh ada kayak bunga-bunga gitu tuh. Gak boleh dibiarkan tuh bunga-bunga itu tuh. Sip. Processing ke kuil ya. Ini ada dua nih. Kita ke kuil boneka lagi kah? Maybe yes, maybe no. Apa tapinya? Soon I will dissolve, vanish completely. Dia akan menghilang katanya. Kasian. Aku akan menghilang. Lewat sini. Lewat sini teman-teman, sebentar. Sebenarnya di sini banyak item gua tahu, cuma enggak mungkin kita ambil semuanya lagi kali ya, guys. It's the last drop, man. Kita harus enjoy. Tuh. Tapi gimana ya temptation-nya untuk mengambil itemnya gimana ya, guys? Ya sudahlah ya. Kita ambil aja terlebih dahulu. Miau auk, miau auk. Bener-bener dah, bener-bener dah. Hati-hati. Oke, aman. Gimana dong? Ini nggak bisa nih kita biarkan begitu saja itemnya. Oke. Ambil lagi. Nah, ini penting nih. Hati-hati. Nice. Tuh, setiap kali gue bilang hati-hati nggak keluar apa-apa. Nggak muncul apa-apa. Kan dibelin ya. Di sini kalau nggak salah ada item deh. Tuh kan ada item. Bentar. Ini pasti nih ada tangan nih. Hati-hati. Nggak ada. Sotoy lu, Mio Ok. Sorry. Oke. Kembali lagi tuh, ada item lagi tuh. Banyak item setahu gue emang di sini. Kita persiapkan lah ya buat diri kita. Oh, tunggu dulu. Wih, tuh kan. Ah, udah gue siap siaga, tetap aja kena. Emang responmu aja yang lambat, Mio Ok. Maaf. Pick up. Dah, kalau sekali udah kena, nggak bakal kena lagi kok, tenang aja. Sekarang kita ke sini. Yes, untungnya ke foto. Nah, ini Fuyuhi. Itu si Fuyuhi, guys. Gua nggak mau ngelawan si Fuyuhi lagi ya. Please. Stop. Oh, habis itu dia meningsoi juga, guys. Habis si Fuyuhi meningsoi, dia meningsoi juga. Eh, kita bisa sentuh? Ya, kita nggak bisa sentuh, guys. Oh, no. Sad story sekali. Oke. Muter-muter. Ting! Tong tetetetetet. Sabar, ambil dulu. Nah, ini dia nih, air-air suci nih. Nice. Oke. Okay. Oh, nyebrang. Sip, akhirnya kita bisa nyebrang juga ya. Dan habis itu kita ke sebelah kiri terlebih dahulu ambil item. Nah, ada catatan tuh. Nah.
At first glance, it's done with a touch or an embrace. By the end, touch can be taken in unto, kok unto sih? Oneself with a look. Jadi pertama-tama mereka harus menyentuh. Lama-kelamaan mereka cuma ngeliatin aja. All people have secret. Oke. Without secrets or sufferings, I can see you as well. You are vexed with that. Aduh, banyak banget. Sumpah, bahasa Inggris gua masih banyak banget kosakata yang gua enggak tahu, guys. Itu ada item. Kita cek itemnya dulu ya. Itu juga ada item. Ambil dulu nih item. Hati-hati. Waduh, enggak kelihatan tuh. Ditutupin sama daun. Ngeselin banget ditutupin sama daun. Nah, enggak apa-apa, ambil dah. Tuh. Mantap enggak? Karena last drop, teman-teman, kita juga harus prepare diri kita ya. Aduh, salah, bukan ke situ. Bukan ke situ, bukan ke situ. Mundur, 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 mundur. Salah. Sebentar. Gua mau ke sini nih. Nah, tuh kan, ke kuil. Ah, kita ke kuil, guys. Oke, ambil dulu. Lumayan ini airnya. Sip. Terus di depan sana juga ada, tapi susah untuk diambil. Oh, bisa di... Siapa bilang susah, ha? Sabar. Yah, kena lagi. Sekali kena, sekali enggak ya. Patternnya kayak begitu tuh, ganti-gantian. Gak apa-apa, ambil. Nah, setahu gua kalau udah sampai sini pasti ada lagi. Ya enggak sih? Atau enggak ada? Udah habis ya? Kayaknya udah habis deh. Oke. Jadi kita pergi lagi ke sini. Nah. Udah, sip. Kita bisa fokus ya, teman-teman, sekarang untuk masuk ke dalam kuil ini. Oh my god. Sabar. Foto terlebih dahulu. Mereka berdua ini mengesalkan sekali. Gua foto nih. Jadi ijo. Mamam itu. Aduh, ini nih yang misa-misa kayak begini nih mereka nih. Mamam itu. Ayo lo. Gua foto dulu dah. Tuh. Biar mereka kena, guys. Satu meningsoy ya. Boom. Kena satu. Dah, mending soy dua-duanya. Oke, udah, mending soy. Makin jago gua. Mereka dikalahkan dengan cepat, guys. Oh, wow. Wow, di belakang gua, boom. Kenapa lagi itu? Oh, ini yang bisa menghilang ya, hati-hati. Nyebelin nih. Jangan lupa ambil bonus Miook. Oke. Kalau di tempat terbuka begini gue berani, bro. Mamam tuh. Oh, jadi ijo lu. Jadi Hulk. Oke, abis ini dia akan kemana? Oke, itu dia. Menghilang kau. Muncullah kau. Foto lagi. It's okay. Wait, tidak kena. Lel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 
Bar. Sip. Ngecek dulu. Oke. Sabar teman-teman. Itu dia yang gue cari. Loh. Gue kirain dia mau menyerang gue. Jadi hijau kau. Kita lock aja terlebih dahulu. Nice. Dikit lagi. Mending soy sudah. Belum ya, Om. Belum mending soy. Ngapain? Lu ngapain, Mio Ok? Sorry.
Gue kirain udah, mukanya dia udah gak ada apa-apa lagi soalnya. Oh, kurang ajar banget. Dia cuma lari ke depan terus udah meningsoy, guys. Wah, benar-benar dah ini game. Udah bisa kah gua naikin? Sudah bisa. Sekarang kita bisa sensor, terus increase damage sama increase spirit power absorb. Range aja ya, teman-teman. Sip. Saya butuh range, tapi kalau misalnya di tempat yang tertutup, gimana range-nya, Mio? Iya juga ya. Aduh, maafkan saya, teman-teman. Oke, kayaknya gua udah terlalu lama main ini. Gua harus mencari save point ya. Ya sabar guys. Apa di sini aja save point kita ya? Nanggung banget soalnya. Udah, bentar. Save point. Mon, kita harus kemana ini? Jangan bilang kita akan ke mana ya? Ke rumah tempat marriage kah? Kemana? Oh, ke situ. Udah, kita ikutin aja bayangannya ya. Tet. Sini kah? Iya, betul. Oh, ke sini nih. Oke. Dia ke sini. Kok gelap banget? Bener nggak ke sini? Iya, bener. Yes, betul. Situ ke kanan. Buset, ribet banget. Oh, ke sini nih, guys. Keluar. Oh, keluar ke tempat. Ke tempat mana? Oke, sabar, guys. Ini kan serem banget ya. Kenapa gua masuk ke dalam sini ya? Oh, keluar sini. Oke, udah nih. Wah, si bocil-bocil dong, guys. Si bocil-bocil. Hai, bocil-bocil. Nice. Oke, sabar. Ayo, jadi hijau ya kalian ya. Yo, belajar jadi Hulk yuk. Hai. Untung aja kena. Oke, nice. Satu sudah meningsoy. Gua foto dulu supaya yang ini bisa gua ambil. Sip. Nah, ini gua lari lagi. Hai. Gak kena. Gimana mereka? Yang ini nih, gua jadiin hijau terlebih dahulu dia. Aduh, udah gua pencet loh padahal. Mana dia? Itu dia. Nice, foto jadi hijau kalian berdua. Nah, kan? Satu meningsoy. Foto dulu. Ya, nggak bisa gua foto. Mau kemana kamu, dek? Ayo lo, mau kemana, dek? Dikit lagi sih. Dah, meningsoy dia. Belum. Eh, nggak kena. Aduh, kena. Dia double attack dong. Curang banget, kamu punya jurus double attack ya? Dah, goodbye. Sayonara panas. Tadi kayaknya ada item. Oh, itu dia. Nah, hati-hati. Tuh, nggak ada. Udah gua liatin dengan baik dan benar, tidak dapat. Oke, sip. Kita cek. Sampai di sini aja kali ya, teman-teman. Ya udah. Ya, sampai di sini aja, teman-temanku sekalian. Aduh. Baiklah, guys. Untuk episode... Oh, kita ke kuil ini lagi. Ya, berarti kita akan pergi ke air-air itu lagi ya. Kuil di tengah air itu. Tempat kita bertemu dengan Hisoka. Mungkin aja ya, teman-teman. Tapi, udahlah. Untuk episode game
Fatal Frame Maiden of Blackwater sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, dan nanti kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.